Tujuan di mana? Ya, para penyidik pasti akan menyita. Makanya kita narawal sudah bilang, siapapun tidak boleh beli yang namanya barang berharga itu dijual oleh bagus. Kalau dijual, dianggap berharga. Yang kedua, bahwa penyelesaian ini sebenarnya karena dari dulu ya kan dia udah mencuri gitu aja ya kan, dia udah pernah mengecewakan saya. Jadi kemarin itu ketika saya nikah memang saya juga udah pengen lihat dulu deh kelakuannya gitu loh, kalau dia kelakuannya benar baru saya daftarkan gitu. Oh, banyak total kerugian yang dijual sama cincinnya sama bagus itu ya, berapa? Ya, kalau yang masih ada, dan memang kan gak segampang itu kalau kita ngejual barangnya. Berarti kan dia memang melarikan diri, membawa itu mungkin niatnya memang sudah tidak baik. Kalau gak diramaikan di media juga kan mungkin dia gak akan kembali. Tapi kami saksi-saksi yang kami hadirkan dan alat bukti petunjuk itu sudah tertinggal tadi malam itu dari terlapor, dan ternyata bukti-bukti pemulihan ini sudah kita sampaikan. Kalau dia mengaku mau dia mengambil ya kan, nanti kita lihat 1 hari ke depan apakah nanti polisi memilih seperti apa, karena kita tidak mau mengetahui. Biarkan nanti polisi memilih, nanti kita tinggal lagi. Ya, tapi untuk pertamanya sementara, baby sendiri ya nanti sudah menyatakan sementara tidak ada. Karena tadi malam itu ada kristuan di jadi mereka kayaknya malah mendukung kesehatan menurut saya. Orang mah dimana-mana ya harusnya ya kan, bayangin aja saya udah dibawa kabur, saya yang melapor ke Polda ya kan, kita udah capek susah payah ya kan, udah benar-benar nama keluarga udah hancur ya kan, belum lagi mental anak saya, karena dulu juga saya tidak boleh menikah pagi, anak saya udah gak suka, karena dulu juga pernah ada kejadian dia pernah meninggalkan anak saya di awal musim itu tahun 2015 dalam kondisi anak saya dulu umurnya sekitar 4 atau 5 tahun gitu loh, dengan keadaan anak saya sendiri. Jadi anak saya itu sampai nyari-nyari tapi itu sampai dari lantai 27 itu dia tuh kan gak tau anak itu umur 5 tahun gitu. We'll be right back.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.